Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza Margasya Daramen. Saya biasa dipanggil Gaza, Bojong, Doble, Hada, dan yang baru-baru ini saya dipanggil Jaja. Berdirinya saya di sini akan mewakili angkatan 4 Iwan untuk memberikan kesan dan pesan kepada Ustadz Ogi dan Ustadz Kiki. Nama kita ke Uski dulu dah ya, Uski. Kesan saya ke Uski sungguh banyak banget. Beliaulah yang bisa mengubah pola pikir saya selama saya di sini. Walaupun kayak kita angkatan 4 ini banyak masalah, beliau sabar dalam mandiri kita. Walaupun kita banyak masalah, beliau tetap dengan senyum untuk mendidik kita. Jadi kesan saya untuk Uski itu luar biasa lah, banyak banget. Dan pesan saya untuk Uski, semoga di luar bisa diberikan kemudahan segala urusannya dan cepat dapat jodoh. Nah, sekarang saya tahu. Dan kesan saya untuk Ustadz Ogi, mungkin boleh lah cerita dikit ya, boleh. Saya cerita dikit nih. Jadi awal Ustadz Ogi masuk tuh kita kayak, kita semua Iwan nih kayak, apa sih Ustadz Ogi ini, kenapa dia kayak gini ya? Ini Ustadz Ogi ini. Gak usah menapik. Nah, tapi seperti kata pepatah, don't judge a book by cover. Yang ternyata kita kira Ustadz Ogi ini nolep, cupu, gimana gitu. Kukira cupu ternyata suhu. Setelah mendengar cerita-ceritanya yang begitu luar biasa, apalagi waktu zaman SMP ya kan? SMP di NTT. Oke. Nah, dan juga Ustadz Ogi ini Ustadz paling fine lah di antara kita Ustadz yang lain, pelawak handal. So, kita sebut pelawak handal. Salah satu jokesnya yang saya paling ingat tuh, jokesnya Ustadz Ogi ini. Kenapa Rory tidak bisa naik mobil? Karena gak bisa masukin gigi. Oke, fine. Nah, jadi gitu dah, Ustadz Ogi ini Ustadz paling familiar lah di kita, paling happy, fun, ya gitu-gitu dah. Pesan saya untuk Ustadz Ogi, semoga Ustadz Ogi di luar sana tetap ingat kami. Kami juga tetap ingat Ustadz kok, tenang aja. Dan Ustaz juga dilancarkan segala urusannya, seperti kayak buku tabungannya Ustaz tuh, yang Ustaz pengen ke Malang, tabungan beli sepatu segala macam, semoga lancar lah Ustaz. Dan itulah sekian dari saya. Dari kesimpulannya semua kita dapat mengambil satu kesimpulan, yaitu setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tetapi bukan perpisahanlah yang kita tangisi, namun pertemuanlah yang kita sesali. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.